Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli imri'in maktasab wa ja'ala nikaha lihifdhin nasali wan nasab. Wassalatu wassalam ala asyrafi ibadihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Ashabal ma'ahid, ashabal madaris, para alim, para ulama, para romo kiai, guru ngaji, mak kiaji, wabil khusus ajunan para kiai, seteja para kiai, pengasuh pondok pesantren, pengampu lembaga pendidikan madrasah Islam, seteja si ampunnya sebut asmana sarang parenteng lampah, si abdina aras sacik cangkola gak nyebut asmana ajunan, saya seteja na banget abdina amul jiaki. Ajunan tuan rumah sahibul hajah siang pun ngatur longko abdina, saya banget abdina amul jiaki. Itu aki arang sarang kemuka penapas saya teti hajah dah makbul indallah cak ruka puru cak gitu antai baca kanal amin kada kemuka sataja hajada makbul indallah la puru amin cak ruka puru tak sabar neng ketapang. Ajunan panungkul tisah sarang sataja para pudepon, saya sangat abdina menjagi para hadirin, para hadirat, sahabat-sahabat ansor banser sedajana. Saya banget abdina menjagi, tor banget abdina banggakan. Asyukur ka Allah sakonin kalaban lafad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalawat da Rasulullah sakonin kalaban lafad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Atas nikmat si ampun iparingaki da abdina sarang para ajunan, nikmat sehat, nikmat sempat, kemukah nikmat kak dinto, ana ceedekkan nikmat-nikmat selain, sehingga abdina ajunan tetih kabulana Allah seiridai sarang Allah sekapontih seteja amal bagus abdina tor para ajunan seteja para rabu si abdina amul jiaki buru enna engkau ria pahe beri korsa setia dikbarin duh ya ala gembar pakun ba ya ala pedebu gembar boleh. Ya Allah, kebaya apa gempar kira. Para rabu siap cina mulia lagi. Panare enel acaca masalah apa kok lagu lepai re. Lagi bah ngocak mari kini kapan ke? Gor kira. Acaca na apaan gula panare enel lagi? Alip, usi mancing. On. Para rabu lambe beda oring teritan. Hah? Lambe ni ke beda oring. Mara lu ke lu mengko tak beri cacar ya. Menang nang. Oring kenika mun urusan mimpi cek pendra. Jangankan mimpi kak dinto asli, mimpi palsu itu mo. Pasera asmana
Engki Kak Dinto Ibnu Sirin. Pada waktu yang sama ada juga manusia sehebat orang Kak Dinto hebat. Warok ngasteteh orang Kak Dinto sebut asmana Hasan Al Basri. Pasera? Hasan Al Basri Kak Dinto orangnya warok ngasteteh zuhud tak lebur ketunya. Kan biasa menoreng pada hebat kan aja ge canak kana mungkin karo kan jaim jaga imit. Ibnu Sirin cakang mun ronep sere mimpi Hasan Al Basri ka ento kuta areng tero nyoba ungguna beni asline nyoba bak bisa napser karena ibek to kak dinto Hasan Al Basri amimpi mimpi na kak dinto amimpi napa nih kak? Oh, hipotorona ke pon kursi nih kak? Pon, okay pon. Nggak mik kulik gede. Pon, tikel nih pon. Tikel sini kan nih kak? Terus? Hasan Al Basri keng sing ngoce apa nih kak? Saya tanya tak nyaman jauh lah pada kiaen ngelurah kan biasa pada kiaen. Bahasa kau ipang lor, dor mama tak tahu nafsir mimpi kana. Mik tak kau deh yirung ara. Akhir Hasan Al Basri panikah nyoro setong orang kangku ngakoh mimpin. Mimpin Hasan Al Basri ini kepun apa? Amimpe edelem kandeng abeng kang neku tongkat. Kau lah tanya mungkin ni kan? Jangan saking ajunan pas amimpe. Lagi amimpe abeng kang. Coba napa hutan? Coba napa punten? Hah? Lu gelu. Coba apa bagus? Muncan ban yu, bagus semenjak yu. Mun sampian ni ka mimpi orang bini retina bengkang, bagus napa punten? Oh. Bucok pikirna dia. Pikirna bucok. Mun mimpi bengkang Bah, ana mimpi bengkang maksudnya. Coba kan, mun ring bini. Bagus. Mak bisa tak bandung kuri kan. Beda apa ya? Akhir apa Rabu? Ya latina lah terserah. Are kan biasa rela tak bandel. Para Rabu siap tina mulyaki, akhir Hasan Al Basri panik nyoro orang. Orang panik ke pah ngadep dak kan? Ibnu Sirin. Pas apa ngaku? Dan kula mimpi Ibnu Sirin, mimpi dan kula mimpi bengkang ilimkan deng negu tongket. Napa jawab Ibnu Sirin? Arya mimpi na siapa? Arya mimpi na siapa ya? Wuh gajak siapa? Pak Asom, Pak Abad. Wallahi haram, billah hitapur kelap nih kan. Ini kami mimpi na kaunda nih kan. Ibnu Sirin mak epangki panik abang Ibnu Sirin. Arya benih-benih mimpi mbak Andriah. Punten dan kula akhirat telisik puna telisik jauh saking ala maling kelancat cak jepok dek-dek polisi akhirnya ngaku nika engki aslinya kak itu benih mimpi abdina benih mimpi dan kula Ibnu Sirin mimpinya siapa? Mimpinya Hasan Al-Bas. Oh malangsung saya nyama Ibnu Sirin. Oh iya pantas pantas bisa orang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri lakar orang napa? Orang se warok orang si zuhud ngestetiongku artinya pun apa cek pun bahwa orang kak dinto amin peilimkan deng notua kiki odi neku tongket panikan notua ki orang kak dinto ngesteteh bahkan orang kak dinto begitu tak teteken dek katalina Allah pakon pakon Allah sementara orang kak dinto abengkang notua ki orang kak dinto tak ndek dek katunya tetibaan pak. Sahabat-sahabat kepir ya. Mun ben sahabat-sahabat dina kota abu saja. Sahabat-sahabat, mun amin pi abengkang kenika nuduki ampian kenika orang setan dak kadun. Beda siapa pernah amin pi abengkang rek? Tadak keng mun amin pereng bini abengkang. Haruah. Asli, asli. Mun ben yu amin pe, ba pernah amin pi yu. Amimpi abengkang yuk bani abengkang amimpi mon bani yuk jadi Allahumma sallallahu Muhammad pon para rabu siap tina muljaki pon apa maksud abtina bahwa ternyata dalam hidup ini
benni maksud mimpi lo mulur mimpi. Ternyata mimpi punya kekuatan yang besar. Napa genika? Adalah bahwa mimpi Kak Dinto adalah merupakan dorongan jiwa. Orang Kak Dinto bisa mimpi gara-gara dua arpan. Bisa karena cinta yang tak kesampaian, bisa karena rasa takut yang berlebihan. Betul? Mun bahbana mimpi, biasanya kan karena takut. Makanya anak-anak mun iku film kartun, kan takut mimpi monster, zombie. Oh, takut deh, kan karena terbawa oleh mimpi. Artinya apa? Akan saya sampaikan malam hari ini bahwa hidup terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karenanya harapan demi harapan, maka hidup ini kadang tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka malam hari ini pernikahan dua menabi compok bening ucak mempelai, dua membelai. Siapa saya pakai bindim mari ya, saya pakai bindim. Nek kengi. Pada genteng retin. Allah, demalah orang saya pakai. Bedeki lanceng ini. Eka emah Tedo Abo Njok mak cek telah pedek hi Ngojeng ki ayah pahitina Tedo. Allahumma sallallahu Muhammad. Sera silake asmana Sera Khalil Gibran Sebini Uswatun Hasanah. Luar biasa. Dua si joli kak dinto teretan Aropa aki bahwa keinginan-keinginan itu diawali, ternyata kini impian itu menjadi nyata. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu. Kimangken nika apolong teretan Khalil ben teretan Uswatun Hasanah. Malemangken abdina sarang para ajunan kapupuan kangku aduaki kemuka si kedua panikah tetia pasangan si sakinah mawadda warohmah. Mangken nika perkawinan. Perkawinan Kak Dinto adalah setong cara na Allah kangkui menghalalkan sesuatu yang haram. Dalam proses perkawinan Kak Dinto juga selake Kak Dinto ampun berjanji. Saya ngabin ri apa si bini apa selake? Selake apa si bini saya ngabin? Selake. Begitu nang iakat Kak Dinto teretan Khalil ebektoy pakabin ri berin. Angkah tuka wazawajatuka mahtubataka almahsunah seranya mana pon uswatun hasanah potra binin serah haji wari mak beda si tak oning lah bandreng dimma keng pan cak da iya lah oh jauh deh kan bimahrin apa nikah binti madiri. Aduh, let's go. Mari acara hari ini. Ma beteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ebek tona kobil tu. Khusus dak keteritan Khalil. Tak langkong jen di tedung. Mpian noning teritan Khalil. Hari kok ngaji ke kakek teritan Khalil ya. Bahwa ebek tona ijab kobul. Sampian nikah ngucak kobil tu. Oning ampian nikah artin kobil tu. Kobil tu ni kenapa? Iya munar tena tahu, tapi apa sebenarnya maksud dari kobil tu panika? Bahwa kobil tu andi arte naremah pasera kaula. Nikah hade ka kabina uswatun hasanah bi mahri bla bla bla. Tak tahu jak perlu tak perlu tahu kok jak mas kabina. Jawab benteri tan Khalil ternyata kali tu cet jawabna luar biasa. Ki kobil tu kain to. Kobil tu andi arte dalam kaudian panika taretan Khalil siap kangkui narema atas kelebihan dan kekurangan dari saudari uswatun hasan. Orang bini panikah para rabu luar biasa. Orang bini Kak Dinto dalam setong keterangan mangkana taretan Khalil ini kemangkain harus bersiap-siap narema mangkana cak-cak nikahun. Nikahun lugatan Kak Dinto ad-dhummu wat tadakhulu. Nikah Kak Dinto andi arte secara etimologi, secara bahasa, nikah napa? Ad-dhummu, apolong, akompol, wat tadakhul ben saling masuk.
Babelu gelure mak Victor ya pikirna kotor. Saya maksud tadahul pun apa? Bahwa Taretan Khalil siap kangkui memasuki pekeran dan segala kekurangan dari Taretan Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah juga siap menerima dengan segala kelebihannya. Tantona kala ben seneng ben berenteng penika. Alhamdulillah. Maka tak gampang menjalankan kehidupan di dalam bahtera rumah tangga penika. Butuh kesabaran, butuh keterpautan ate penika. Taretan Khalil tak gampang. Almar'atu kasyu'lah. Reng bini nikah tika dia oncor. Oning ka oncor ambian. Dek rememun oncor. Ha? Alanges. Oni oncor dia tahu ban dia. Napa oncor? Baik perek. Apa yu oncornya yu? Njak minta pado istilah Sumeneb bendir tak pado dia maksudnya. Obor iki, obor beni obor center lah. Oncor nih kah pak, menengin temor, beda pereng, YSN nyak gas, ebrik kapas, esolet. Bila tada itu tak nih kah? Persis? Ah berarti pada itu. Lereng bini ini ketika dia oncor je pak. Berema oncor. Rabok. Jadi iya, area pengajian rey teluinya mana? Panas, elu duh kais ambu kok kah? Cireng kiai nak kita ajalah sakit lah, katon cik tahun ada. Almaratu kasyulah reng bini meninggalkan dia oncor, dek rema oncor, bahwa oncor ni kateretan, monta oneng seneguk napa? Gi ahrokot ya daika, ni ke bisa mengelok ke tanang ampian. Tapi muntepa in amsaktaha sahihan adha'a walaika, maka nika bekal nirai hata sekitar ambian. Maka tak sekune orang laki ben orang bini dia kadang oleh seminggu itu dung ben bini nak reng laki itu dung ben bini nak kenapa? Karena cara neguk lopot bah lu jandi gelu bah lu gelu muna gelu apa mari gelu kok kita mari. Orang laki ini kadang keliru caranya neguk. Neguk oncor maksudnya. Ya ada kau bertibi. Makanya orang laki ini harus siap. Naleka uswatun hasanah ngosok. Maka saudara Khalil siap dengan segala kesabarannya. Begitu juga saudara Uswa harus siap dengan segala kesadarannya. Ketika saudara Khalil panika ngosok. Karena kehidupan Kak Dinto Prabu. Ya terutama sila pendiri Maria Binir ya. Orang bini ni kata ada yang menggun sebulan dua bulan roh, maka apa saya melolok. Lepas dari sebulan doh, lapak metal sifat aslinya jadi. Aduh, remok mak, remok. Mun kali roh caca ancor, leras. Saya pengalaman ongkur ya. Orang bini bila lelopot cara nak remok terita. Mangkana abdina sarang para ajunan dalam kaudian Kak Dinto. Penting ikam beragi orang bini pada neban oncor. Ayo jauh salah teguk orang bini. Mun oncor ya teguk apa namanya? Teguk? Bebena. Ayo. Mar kena. Ari cik purnun naunak. Bahaya aja. Apa nasi bahaya aja oncor? Iya maksud tak oncor ya. Kutu betepak teguk na. Setepak oncor ya teguk di mana? Batak rata ku apa ya? Ya roh mun tak tahu neku ahrokot ya dake mun tak ketonon tanang tiga gini ko. Ya pada ben reng bini bila salah teguan ngacar mu. Allahumma salli ala Muhammad. Ambutin jak bertambah ini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Nikah cerita. Maka penting di dalam kaudian sekalian naki kaudian berumah tangga Kak Dinto malam makin singa orang bini Kak Dinto Taretan Khalil ibaratnya oncor. Oncor jadi jaga teguk petepak mak letera tak sekoni orang bini panika aku baik derajat kering laki. Tapi juga tak sekoni orang bini panika aku baik napa toro namar tabet dek kering laki. Mangkana menambiring madura ni kata ini cak epon berdata telok nih ke siya kibat derajat nih ke situng keres
dua manuk, telok, jaran. Tambahin setung, kena pampak. Serah orang ini. Anapa sebab? Ya bila orang lah andi sepampak ria atau berderajat. Keng montaknya berderajat, berarti roktena keng salah. Mangkan monreng bini, roktena apa tepak? Maklengi, berderajat. Pahebat din orang laki. Keng montepak kering bini, ceremi, tak bisa. Mangkan apa sengocak? Di balik kesuksesan seorang suami ada kehebatan seorang istri. Keng cak macam-macam, Pak. Karena mun seorang istri hebat, orang laki ini kesukses, mun trojen suksesah, kudu banyak istri-istri yang hebat, iya mare pas. Mare, Pak. Setuju? Setuju. Setuju yuk. Lu marah-marah-marah, letak terjadi miskomunikasi. Yuk, dibalik kehebatan, balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang hebat. Baras? Teti lepa hebatin reng laki, mun rajin apa ni ketemu seorang yang tak sabaran, tak bisa je. Pangka pas leluk leluk jaman paldo. Dibalik kesuksesan seorang suami, ada istri yang hebat. Pas kakak ni kan ngocak makin, yuk, heh, heh, yuk. Bana apa congok yu? Nyongok gula yu. Engke, engken, gula bini gunteng kun yu. Arya kader penggerak kepir ya. Engke, siapa kita? Oh, iya Pak Raja kok. NKRI? Oh, iya bener. Allah. Areng kok bah kobeter, engko arek-areken gunteng kun. Minggu ya ngapa ki sudah ji ya? Au benjo lah. Au be abit lah berapa tahun lah. Doi capok PPKM yo ada apa? Moloden ri barina ada apa? Mangkana bah bede ngocak sebagian ge capok PPKM pendapatan penceramah menur pendapatan penceramah dan kiai menurun. Ada apa? Menurun drastis, benihun drastis. Setuju enggak yuk? Seumpamana yuk, beda ungkapan bahwa di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang hebat. Pah kakak ngocak yuk, hibur yuk. Ya munda iya apa punya, boy bini mak legend sukses. Setuju? Ah, bening kok si ngocak lah. Ya, maksud apa napa? Tiba mak beda durin nadi nak dikena. Ya, apa ya? Mak lentet cek tajem mari. Nyocok ke soko. Marah kena cek buat coba. Curiga kok. Meneng-neng kiai-kiai beroka-beroka. Ming depan dan nak bangko isi hera. Dua rapa kok ambak ngajar dan lepas patik buka. Njok benih jadinya. Apa ya? Tajem. Nyocok ke soko. Per jela per singalak mati kaper. Tuh. Dung jeli dung singalak mati ngandung. Tuh. Ya. Ada ban. Ada tuan lambak kina kanak. Mundi andi apa lambak mung kina kanak kan dai jet andi jekung sabak antara kemi ke jeding rumah tak kalak bi kan per jele per sing alak mate ka per dung jilidung sing alak tutuh sabak are tak kalak ongku je mon satia mare pa andi sepeda sabak tengah jalan per jele per sing alak mate ka per dung jilidung sing alak mate ngandu kemet duma aja mon satia Allahumma shalli ala Muhammad kon kenika tretan bahwa almaratu kasyuklah maka ngasteteh ngireng kita kali itu berupaya bagaimana tretan holil hei tretan holil singa ngasteteh menjalani kehidupan muntak teroyo je muntak teroe entos gelu saya norok saya laki saya bini dia sebini norok ya pada bengkok berarti pada bengkok arapa tak pernah aneng iko noreng maka lah malam dah ada boleh bapakku ila pada mungkin tretan holil tak pernahan kia Allahumma shalli Muhammad kita doakan tretan uswatun hasanah terpernah kia tos lu are mantan anyar ya anyar kiburui pakabin
angak ho. Allahumma shalli ala Muhammad. Para rabu siap dina muljeki, inilah dalam perkawinan sekutu jaga. Bahwa ring bini kak dintejukan diumpamakan salainya sebagai syukla, maka ring bini kak dinto adalah almar'atu kal gahwa. Ring bini ini ketika dia bideng alias kopi. In ahmal taha tasiru barirah baridah. In ahmal tahu tasiru baridatan. Orang bini nika ibarat daki setong napa andian. Orang bini nika persis ingat kopi. Berema kopi, ia monitorot, ia lep-celep comer. Bagaimana caranya? Maka minumlah kopi itu. Israf, minumlah kopi itu. Angak ho. Minumlah kopi itu sesuai napa? Sesuai dengan waktu dan tempatnya. Para rabu siap tinak muljaki, pernikahan kak ditujukan akan menjadi sesuatu yang indah pada saatnya. Ketika pun apa, bekto caranah bentempat kak dinto tepak. Kau di anabdina sarang para ajunan akan lengkap. Ketika napa, abdina ajunan menjalani pernikahan kak dinto, naleka ampon tepak bekto bencara caranah. Bencara bekto tempat dekat dinto adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdina sarang para ajunan ngereng Rasulullah. Rasulullah kak dinto sitong malok siapa ring contoh luar biasa abdina ajunan. Manusia sehebat sekening contoh. Sehingga eston abdina sarang para ajunan dek Rasulullah tak kira talampas dikati umat silambak karena Nabi. Sahabat hebatnya Nabi Muhammad tetap Nabi kak dinto adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le edalem hal kak dinto para rabu abdina ngiring ngar Rasulullah mangken nega ajunan sedaja siampun nakabin terutama tretan Khalil ban tretan uswatun hasanah ngiring ngar Rasulullah. Menikah kak dinto adalah ngiring lalampan Rasulullah. Kengkun kadeng bektonna kengcarana kadeng tak itoro tempatna bektonna ni kekening toro kengcarana kadeng tak kening toro. Ia mau nak caca apa norok Rasulullah, mungkin akan mungkin kau lah setengah panapa yang setuju tak pati setuju ungguna. Ketika disampaikan kibur dengan MC, kau jauh mak kau MC. An-nikahu sunnati, faman ragib an sunnati, falais minni. Allahu Akbar. Maksudnya tidak remak. Mungkin norok Rasulullah ungku, saya jelas. Setong, umur dia kan sejelah lah lebih dari segemik dia, Tretan Khalil dia, betul? Umur segemik lebih kan? Pas saya kabin Tretan Uswatun Hasanah dia, mesti nak kutu janda. Bah, bukan iya menorak Rasulullah, lu keluyuban nak magang kok yu. Bah, Andri, ialah gua betalan pengaji. Are benar, engkau kun ngabada bahwa sunnah Rasul itu saya maksud, ya menikahnya, kengcara, nak tak norak Rasulullah dia. Angkana mun pah ngocak kau reng nyanyi-nyanyi sunah Rasul sunah Rasul sunah Rasul sida remajria. Karena Rasulullah nikah akabin pertama mun norak Rasulullah anika pas teh benjanda. Ternyata kita praben saya kabin, betul? Oh mun pah norak Rasulullah. Ya usah janda teretan. Saya kabin ha? Tak beratu. Oh ya Allah tak mangki. Mak tade banyak setia mamut mamut doa. Abu banyak jaring kadang cerita tiktokan. Ya apa ya kabin. Mak laku mak merangku happy ben. Yuh dah jadi ben yuh tinggal. Kok apa dah remaja ya. Sehingga ajak guna tu karan ben. Kakak ben. Deki ben kakak itu mau. Sabar ya. Maiting syuting. Sabar ya. Kau deki. Aja kapan dapat deki dapat kabung kau ni kosot. Apa? Memori posa. Cek warlon sini aku dia mulai gelap. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa lah? Setengah jam tak guna jajang ada ya. Hah? Cak bidabit malam lah. Ki puru pada debu nak kiai malam tak lemalem kau itu ya. Benten nungguin serius ni ya. Kungki gini ya. Bang, kimpian nyaman peleman. Kau lagi jauh Sumenep. 60 jam setengah ni ya. Para rabu siap tina muljiki
Arya kol berem palahu alam ya. Entah lo. Oh ya ya ya. Wes wes wes. Para Rabu Syaktina Mulyaki. Dalam perjalanan manusia menjalani pernikahan Kak Dinto juga perlu bedena saling keterpahaman. Maksudnya keterpahaman dan saling rasa pengertian. Maka nikahun sesuai kalaben pengertian nang iada adzummu wa tadakhul panika tidak akan terjadi manakala rasa saling pengertian Kak Dinto tidak dilalui dan tidak dilaksanakan oleh dua mempelai. Mangkana ayo sebagian senakonar ya. Cek lakuna pegi. Ingat saudara-saudara, sahabat-sahabat banser ya. Ayo pada saling pengertian. Tapi abdina parcaja mun lasi bini tepak ka patayat selake banser nika insyaallah tak kira to karan. King mun pas bini tepak puter nering degeng. Pas selake pas banser mun tak tukar benar ngepam melulu ban terus ngepam melulu pak. Badat ada. Lemang kan bocor ya petayat-petayat dalam kapi muslimat ya insyaallah lah ngereng PKP lah paham amin terdetia keluarga sakinah mawaddah warahmah man terdetia manusia seiri dari sarang Allah jangan sampai keluar dari nahdlatul pon cerna nih kak apa jangan kau mulai gila tak bisa kalau pain jaring cek-cek dan toskun kejak nengkok tak kerja makilah cerita ngucul hadis ngucul hari jaring jaring tahu kak bila tarik ustad ya asri minimal santri dia kapir ya ijat kunci dan tos kerja nengko bilang kau letak betul locoh au boleh mak ke imam jadi ahi kok au boleh tak ingat lambok je lah betul aduh ya leso kena leso pahala gua kerja melolo deh ya tak ingat PKP, rumun cok mun PKP, doyu, iya, iya lain teretan. Wah, ada lembunya para kiai poso poro. Mun kok terdena intara lawu, iya pasar telur ya. Para bu Syaptina Mulyaki, makanya itu ya, tak langkong kembar Syaptina coreaki, ki, coreaki. Anapa tak kok mi pahis abek kedengan dengan jeding. Baben ninja serius ya. Aja cek kan kunda iya cek cek dentos. Paling pahit kebaik dengan barak di saya barak bertinja kok tak posang karena tak kok panas lah kaya dengan deng dina iya kaya ini lepak kandup ke panas lah Allahumma sallallahu Muhammad paling akhir ambu pak ya kok tak kira juga beda setong puisi sepuisi Kak Dinto berbahasa Arab puisi Kak Dinto berbahasa Arab kaya ini terjemah serang abdina khusus dek kemantan si kedua siap? Allahumma sallallahu Muhammad siapa kita? NKRI Pancasila kon, ini kakau udah beda puisi bahasa Arab ini ke terakhir semoga bisa dipahami oleh kita semua kok mungkin ngecerita kok menikah dulu tahu kapi pokoknya lah jatuh karan deh iyalah mula takir telo tahun bagi pengguna tokar sarta looking you muncet lah komboya la lemak patah bela tokar masa je lah lebih 5 tahun menjalani keluarga patah lem tangan dah yuking sarta lu jiria bener lah kar perjodohan itu takdir mubrom apa cana Allah iya orang si tak beres ya keng orang si tak beris ya karena bolan keng pada tak beres mangkan ayo lah pada langalah dah ya insyaallah lah cukup saya pada pangkok mulai gila ruah saya penting saya kedua ya mantar kita doakan mantar tetir pasangan keluarga sakinah mawaddah warahmah saya tak abini mantar tuli abini banser ansor kita nemu mantar tuli tetemu bi fatayat fatayat da iya kiyah jok cimeron cih takok ning koning koning ngakonyi entar kola nonton sape jok nying manying tetiring bini jepok bola tak banyak ya roh lamare papu kalian pak kunro caca melolo. Ia mon pola na urusan takdir ya kena kan cerita beda ruah, beda cerita nare kan. Mangkana pak beda diunggah dalam YouTube ruah. Lepas santai ben seni serpa kuate, mula depak ya ada pak guna pesa. Mangkana diunggah dalam sebuah lagu pas ekoca beni cutu. Ambunja kau tak kunjung nanya nyi dan nak.
Reng letak pada jodoh tak ya akhirnya dak remak. Ya ada lah, pasrah ke pangeran. Putus cinta itu sebenarnya tidak sakit, yang sakit sudah putus masih cinta. Akhirnya diunggah dalam sebuah lagu berikutnya, pahe kocak napa mailang rasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerna rela. Ya, marah perangaki. Marere ko ambu apa? Abetin, kenapa canang ko? Ai. Lu lu gelu. Are kiai na sabar ya. Ba ana pangko. Yang ko kan. Kenapa canang ko? Terus. Terus. Ya. Yuh, perangaki yuh, pada bahasa Arab, si Iran ayo. Arya cerita, nak agelak, kareng agelak. Agelak kau reng si agelak. Agelak. Allah, desel. Apa ni desel jadi ya? Empuk agelak ya, diberak ya. Erikan desel ban yuh. Beri kenangan rah, kena letak dengan dedek kena. Bismillah Muhammad. Judulnya adalah Al-Unsa, wanita. Al-Unsa kal qahwah, idza ahmaltaha asbahat baridah hatta fi masyairiha. Wanita adalah ibarat sebuah kopi. Jika engkau membiarkannya, maka dia akan menjadi dingin, bahkan rasanya pun akan berubah. Indama tasmutul unsa amama man tuhibbu, ta'til kalimat ala hay'ati dumu'in. Ketika wanita terdiam di depan orang yang dicintai, maka tidak ada lain yang bisa ia katakan kecuali aliran air mata yang menetes di pipinya. Allu al-unsa fil bidayah takhafu an taktariba minka wa fin nihaya tabki hina tabta'idu anha qalilu man yafhamuha. Wanita itu di awalnya dia merasa takut ketika didekati olehmu, tapi pada akhirnya ia pun menangis ketika engkau menjauhi dirinya, dan tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Al-unsa la turidu minkal mustahil, hiya faqat turidu an takuna mithla ar-rajul allati tatamannahu anta li shaqiqatika. Wanita, dia tidak ingin sesuatu yang mustahil darimu. Dia hanya ingin sesuatu seperti engkau, seorang lelaki yang menjadi saudara kandung baginya. Lu kelujan dia kok, Pak. Al-unsa la turid Al-unsa la turidu syai'an nisfu jamalil unsa fi rududi af'aliha ihmiraral khadain iltima'ul ainin wadhi'ul hadis fi harakatil yadain almutaanikatain khajalan. Separuh kecantikan wanita itu adalah ketika dia merasa ragu dan ia merasa malu, padahal ia menginginkan ketika engkau menjulurkan dua tangannya untuk memeluk tubuhnya yang indah. Al-unsa imma kaidun azimun au hubbun azimun. Wanita terkadang menjadi tipu daya yang besar, tetapi dia menjadi cinta yang agung. Al-unsa wa anta man yuhaddidu ayyuhar rajul fa in makarta biha makarat bika wa in ahbabtaha ashiqatka. Wanita itu dia akan membatasi laki-laki lain. Jika engkau mendurhakainya, maka suatu saat jangan salahkan dia jika dia pun ia durhaka kepadamu. Ta'shiqul unsa wardatan hamra ta'tiha ala hini fuj'atin wa tardiha fi lahdatin ghadabin. Wanita merindukan bunga mawar yang merah mereka, yang datang kepadanya secara tiba-tiba dan dia rela dalam sekejap walaupun dia dalam keadaan marah. Biqadri ma tuhibbul unsa hiya tagar lidha ayya unsa tajinnu ghairah hiya tajinnu hubban.
dengan kadarnya. Wanita mencintaimu, wanita ia pun cemburu kepadamu. Al unsa tudawi wahiyya mahmumah, wa tuasi wahiyya mahmumah, wa tazhar wahiyya mud'ibah, wa tahzanu ma'a man la ta'rif, wa tabki yawma zifafiha farfaqu biha. Wanita itu mampu mengobati, mampu menjadi pelipur lara, dia pun tidak bisa lepas darimu. Dia mampu untuk tidak tidur padahal dia sedang dalam keadaan lelah, dan ia pun bersedih bersama orang yang ia tidak ketahui, bahkan dia menangis di saat pertemuan pertamanya. Maka berlaku lembutlah engkau kepada wanita. Al-unsa tuhibbu an tu'amila katifla daiman mahma kaburat. Wanita itu ingin sekali engkau memperlakukannya bagaikan anak kecil sekalipun dia sudah menjadi dewasa. La tatruk bab qalbil unsa wa anta la tahmilu ma'aka haqa'ibil ihtimam. Jangan pernah engkau ketuk hati wanita jika engkau tidak membawa segudang perhatian. Indama tagharul unsa ursum qublatan ala yadaiha da'ha tash'uru bi annaha ni'matun minallahu ladaika. Ketika perempuan itu cemburu, lukiskanlah sepucuk senyum dan ciuman di kedua tangannya, dan biarkan dia, katakan kepadanya bahwa dia adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepadamu. Maka benar wanita bisa menyembunyikan rasa marah, tetapi wanita tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun sesaat. Debuna Kiai Musleh Adnan, Allahumma salli ala Muhammad. Wanita itu adalah luar biasa. Oleh karenanya ngereng wanita Kak Dinto perlakukan sesuai dengan tempatnya. Wanita Kak Dinto papareng dari Allah. Sebelumnya Islam datang, wanita Kak Dinto selalu dijadikan orang marginal. Mangkana wanita itu adalah dunia bagi kita. Orang sepodimin Kak Dinto sampai ada bu. Monreng andi lak anak laki area ilmu, monreng andi anak bini area dunya. Dunya ilmu bentunya teretan hakikat sama. Anapa pada jalan kanggui swarga. Keng mon abenta abdoliat pakun utamaan el. Paham ini? Meladri kepanika. Paling akhir yang ingin saya sampaikan adalah ngereng tanamkan rasa syukur kita, tanamkan rasa bersabar, ngereng pasabar. Dunya berupa wanita, dunya berupa harta, uang, rumah, mobil mewah dan semuanya makin mungkin sudah ada di tangan kita. Tanamkan rasa syukur, tanamkan rasa kita untuk selalu bersabar. Beda setong unggahan sangat luar biasa. Dengan harta mungkin kita bisa membeli rumah sakit, tetapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita bisa membuat masjid dan madrasah, tapi kita tidak bisa membeli ilmu dan keimanan. Dengan harta mungkin kita bisa menyewa pengawal, tapi dengan harta kita tidak bisa membeli keselamatan. Dengan harta mungkin abdina sarang para ajunan bisa membeli segalanya, bisa membeli arloji, membeli lonceng si paling genteng, tapi abdina sarang para ajunan tak bisa membeli waktu. Kalau Allah kemudian bisa meletakkan kebahagiaan Kak Dinto pada orang yang punya harta, jek tena sebisa bunga, sebisa jember, Kak Dinto kun orang-orang sandi dunia. Dan ternyata Allah tidak meletakkan kebungaan panikah dak seteja orang sandi harta, tapi letakki dak ke orang-orang sepenter asokor sabar idilem kaudian. Taretan holil singa pasabar, taretan ia uswatun hasanah papenter asokor, jek cak ngocaan lakena, taremah apa badana kemuka manfaatah. Dalam hidup itu kita harus pandai bersyukur. Kalau Allah benar-benar meletakkan kesenangan dalam harta, iya oke, okay. Tetapi Allah ternyata meletakkan kecemburuan, meletakkan kebungaan panika di dalam ate sepenter asyukur. Muka-muka teretan uswatun hasanah, teretan khalil ibadatiyah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Papenter asyukur. Karena di dalam kaudian Kak ditujukan, jika dengan harta kita panika pas kemudian menjadi bunga, sekali lagi saya bisa bunga panik gunreng andi harta. Kenyataan memang ken
kita harus paham antara senang dan bahagia, antara senang benjember kemuka dua abdina sarang para ajunan seteja tuan rumah seteja si hadir melemangkan khusus mantan si kedua muka-muka iparing naka jemberan ya robbal. Sekali lagi, dengan harta mungkin orang bisa senang, tapi sakoni orang sing oleh jember ya sesabi sana andi harta senang pas ben Allah epa jember. Amin ya robbal. Orang makin banyak si epa senang teretan mobil banyak romana alantai petok wuh cemacem panikah, tapi sampai makin kuni peseneng tak pejember. Naudzubil. Makin mobil cek banyak numpak mobil si paling genteng misalnya, tapi tak pejember ben Allah. Naudzubil. Lani kasih dua aki malam makin abdina sarang para ajunan kemuka. Kenapa si pada pak abdina sana usah tak peti banyak kerjaan panikah? Karena abdina memang mulai mencoba kangkui tak peti kerja. Karena kadang si dentos cekan cek kerjaan meloloh. Kemuka abdina sarang para ajunan tikalah akeja suarga gula guna pita iki ya rabbal. Kan abdina matur daripada masuk suarga cepon abdina mayuklah termasuk akapi kengkok masuk akadak ben kaya isi lain jejak lang macang kolang rekan Yesus susah tak kok banjiri parki pak masuk suarga puslong pus pak kaya ini dina na'udzubil. Ya daripada anu Yesus susah boleh yeria sesusah tak kok masuk neraka daripada masuk neraka tina laban yu kapi benre masuk neraka balunjak gelujak ngosok yu engkau sekut ngucak akhir ya tina laki ayah mak masuk suarga kan gempangan yu gempangan tateng nagaban yu sesusah mon kiai ya pah masuk neraka benjek dilepe yu arapa mon kok masuk neraka minta tolong keben tolong tolong kau le masuk neraka ni gak pahit temu ben betayan mak kiai nama masuk neraka tapi mun rapi dah tu cek bendera bahku ni kai tontonan ni kan kamu kemanfaat tak kamu kemanfaat tak pon ni kaki sebisa pada pak abdina malam makin kamu ke apak tak manfaat ban baroka maulaya salli limta abada ala bika khairil hal huwal habibul turja likulli haulim ahwali muqtahimi ya rabbi bil balik sidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar ya arhamar ya arhamar farij alal muslimin al-fatiha a'udzu min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim saya bisa ya pada Pak Abdina kemuka manfaat sanau setak banyak kerja tinggi kemuka tetia amal sikapun di sareng Allah nyon sapora tretan Abdina tak bisa maksimal karena beda sesuatu nang ibadah geng si tak sae panika kemuka tuliye pas sae sareng Allah. Aslina gila abdina tak kira depak muntak geng dona ajunan abdina bekal ehesap sarang Allah kemuka ehesap abdina ibadah mangan sarang Allah salah lopot nyona saporah kagetian tor sedojah perhatiin ajun abdina matur sekelangkong hakadha afwan wa syukran dumtum fil kharu bil barakatu wan najah dumtum fil barakatu wan najah
Wallahu ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur wa huwa ya'khudhu fi aydina bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.